Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Balik lagi di channel aku Jeffrog A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Walunazilu minal qur'ani ma huwa syifa Wa rahmatulil mu'minin Wa la yazidu dhalimina illa khushara Shadakallahul al adim Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung juga dan semoga mendapatkan manfaat dari apa yang ada pada video kali ini. Teman-teman, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini aku akan coba untuk men-share bagaimana cara untuk membuat suatu media untuk penyembuhan di mana media ini nanti bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit penyakit medis maupun non medis dengan lantaran ini semoga Allah memberikan kemudahan memberikan obat bagi teman-teman yang mengalami sakit untuk itu silakan dipraktekkan media yang aku masuk di sini yaitu menggunakan media amalan atau doa doa ini memang khusus untuk menanggulangi penyakit baik secara medis maupun non medis dan fungsinya sangat luar biasa dimana ini nanti bisa untuk mengembalikan sel-sel yang mati di dalam tubuh teman-teman untuk cara penggunaan penyakit non medis itu ada dua cara yang pertama yaitu dibacakan pada area yang terkena gangguan atau terkena penyakit yang diderita kemudian yang kedua yaitu dengan cara ditulis di selembar kertas kemudian setelah itu dibuat azimat atau kertas tersebut dimasukkan ke dalam air kemudian air baru bisa diminum kalau untuk penyakit medis cara penggunaannya sangat mudah sekali tinggal dibacakan pada obat yang telah diberikan oleh dokter kalau untuk operasi teman-teman itu bacakan pada area yang nanti akan dioperasi oleh dokter insyaallah dengan nafiah tersebut Allah akan memberikan pertolongan dan memberikan kemudahan baik pada pengobatan maupun pada operasi yang teman-teman akan jalani dan akan segera lekas sembuh seperti sedia kala. untuk amalannya teman-teman bisa lihat pada tayangan video aku yang berjudul amalan kulhu gaib untuk segala hajat di situ teman-teman pelajari di situ juga teman-teman bisa mempraktekkan tata caranya secara lengkap dan lebih detail. lu diketahui untuk berbicara mengenai sebuah pengobatan baik secara medis maupun non medis itu saya kira gampang-gampang susah dan itu pun tergantung kepada individu masing-masing dan keadaan si pasien tersebut ada kalanya pasien yang berobat di rumah sakit dan pengobatan yang mahal itu pun belum tentu bisa menyembuhkan ataupun malah menambah penyakit baru bagi si pasien tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika ada seorang pasien yang berobat di rumah sakit kelas bawah dengan pengobatan yang bisa dikatakan kelas bawah itu bisa sembuh. Jadi sebuah pengobatan itu menurut saya itu bukan Semata-mata tergantung pada obat, tapi kepada diri pasien dan keberuntungan pasien itu sendiri. Maka dari itu, amalan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja obat dan kinerja sel-sel yang mati yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita. Cepat sembuh, cepat bisa pulih seperti sedia kala, dan dengan amalan ini juga insya Allah kita itu mudah banget mendapatkan pertolongan, mendapatkan pengobatan yang sesuai yang pas, sehingga kita benar-benar cepat pulih, cepat sembuh dari penyakit yang selama ini diderita. Oke. Okay? Mungkin itu saja yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, teman-teman. See you next time on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.